Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bambang Hotel panen jamur. Jamur kuping yang keempat. Bagaimana cara pemanenannya? Ikuti terus video ini. Sebelum ke topik pembahasan cara pemetikan jamur kuping yang sudah siap panen, kita video dulu istri saya yang ikut membantu pemanenan jamur kuping. Istri yang sehat, yang kuat, dan sregep melu rewak. Tolong dicontoh itu etos kerja istri saya yang sangat luar biasa. Luar biasa emang soal pekerjaan. Kembali ke topik pembahasan, nggih teman-teman. Gampang banget. Kurkari diteken ke bawah. Empolnya diusake resik sangka lubang lok itu. Biar ntar pertumbuhan jamur tidak terganggu oleh akarnya yang tertinggal. Cukup mudah kawan-kawan. Seperti itu. Nah, usahakan setelah panen ntar dibersihkan dan disemprot obat agar pertumbuhan jamur kembali terangsang. Ntar kita video cara pembersihan backlog yang setelah dipanen. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.